Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat meskipun kalian masih tetap belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Bu Indi. Kali ini Bu Indi tidak akan menyampaikan pembelajaran, tapi Bu Indi akan menyampaikan bagaimana sih kesan anak-anak selama belajar dari rumah. Mereka lebih senang belajar dari rumah atau mereka lebih senang belajar dari sekolah? Bagaimana sih ceritanya? Coba yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuning-kuning, siapa namanya? Alea. Alea. Alea lagi ngapain nih? Lagi belajar di sekolah. Oh, belajar di sekolah. Emang boleh belajar di sekolah? Boleh, satu minggu dua kali. Oh, cuma dua kali. Ada temennya enggak? Ada. Satu, Najwa. Dua, Vicky. Oh, cuma bertiga. Tapi enggak barengan ya? Enggak. Ini hari ini sama siapa? Sama Najwa doang. Oh, sama Najwa. Mana Najwa? Waalaikumsalam. Ini Najwa juga lagi belajar. Sekarang senang enggak belajar di sekolah? Senang. Lebih senang di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Tapi kalau di rumah kan enak sambil main HP. Enak. Kenapa? Karena kalau di rumah kan sendirian, gak ada temennya, jadi gak seru belajarnya. Oh gitu. Ke sekolah. Oh, lebih asik kalau belajar sama-sama ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya gak bisa, langsung bisa bertanya sama teman-teman maupun sama bu guru, ya kan? Iya. Nah, tapi karena sekarang lagi ada pandemi, lagi ada virus, kalian harus belajar dari rumah. Kalau misalnya mau ke sekolah boleh, tapi seminggu satu kali atau seminggu dua kali. Tetap semangat ya. Yeah. Oke. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Dengan Mas siapa ini? Vicky. Mas Vicky kelas berapa? 3. Kelas 3. Lagi ngapain nih? Belajar. Loh, belajarnya kan di rumah harusnya belajarnya. Loh, kan les. Oh, belajar kayak les gitu ya. Ke sekolah. Lah enak belajar di sekolah apa di rumah? Sekolah tuh ya. Kenapa kok enak di sekolah? Ada temennya. Ada temennya. Terus? Terus bisa main sama guru. Bisa bermain sama guru. Tapi kalau di rumah? Bosen. Kan bisa main game. Malah bosen. Bosen? Nah, kalau begitu tetap pengen sekolah? Entah. Tapi kan sekarang kan disuruh belajar dari rumah. Yo, enaknya bagaimana? Yo, virusnya tidak kesini ya virusnya. Virusnya suruh pergi ya. Biar bisa sekolah lagi ya. Iya. Lebih senang sekolah atau di rumah? Di sekolah. Tapi kok di rumah kok apa itu namanya deh? Boleh sekolah. Kalau boleh sekolah, pengen sekolah aja. Mm-hmm. Oke. Nanti tapi bunyi. Seminggu sekali nih di rumah. Oh, seminggu sekali. Oke. Walaupun sekarang belajar dari rumah, harus tetap semangat. Oke, Vicky. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan siapa? Najwa. Najwa ini siapa? Tisa. Ini kelas berapa sayang? Kelas 3A. Kelas 3A. Ini lagi pada ngapain di sini? Lagi pada belajar. Oh, belajar. Enak belajar di rumah apa di sekolahan? Di sekolah. Pengen belajar di sekolah? Iya. Kenapa? Karena pengen ketemu teman-teman dan guru lainnya. Kalau di rumah kan enak, malah bisa belajar sama orang tua. Ya enak, bosan. Tapi mama kalau belajar sering marah-marah. Bosen? Iya, banget. Bosen. Pengen sekolah lagi? Pengen. Tapi nanti kalau sekolah pengen libur? Enggak, karena udah libur lama, aku pengen sekolah banget. Nah, tapi karena sekarang lagi ada pandemi, terus gimana caranya? Gimana? Enaknya gimana?
Menurut Najwa enaknya gimana ini? Berangkatnya yang pagi 15, yang siang 15. Oh gitu. Menurut Tisa? Menurut Tisa bagaimana enaknya sekolahnya? Masuk semua atau seminggu masuk sekali atau bagaimana? Seminggu masuk dua kali. Oke. Nanti usulan kalian Bu Indi sampaikan ya, ke sekolah. Yang intinya permintaan kalian bagaimana? Intinya sekolah. Oh, intinya masuk sekolah. Iya. Oke, tapi walaupun kalian masih tetap belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu hanya beberapa pendapat dari anak-anak. Kesannya masih banyak sekali yang mempunyai pendapat, mungkin pendapat yang lain. Nah, sekarang kita doakan semoga pandemi akan segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Bisa berangkat sekolah, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan bapak ibu guru, dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.